Awak tahu tak hari ini hari apa? Hari ini? Selasa? Memanglah hari Selasa. Hari ini adalah anniversary kita kenal sebulan. Wah, okey. Sorry sis. Saya tak perasan. Awak memang tak perasan pun. Daripada hari pertama kita jumpa, awak memang mengelak daripada saya. Saya cuba kontak awak, awak tak angkat, awak mengelak. Sampailah hari saya buat tempahan kabinet untuk ofis saya. Sampai sudah awak tak nak bawa saya jumpa anak-anak awak. Okey. InsyaAllah. Nanti. Budak-budak tu yang tak nak ke, awak yang tak bersedia? Dua-dua kot. Okey. Tak apa, saya akan tunggu hari yang awak dah bersedia tu. Okey. Saya bagi tahu awal-awal lah. Saya tak janjikan apa-apa. Dan saya nak awak tahu yang saya pun dah berjanji. Dan saya takkan mungkir janji itu. Bangun. Nak buat apa dah ni? Ina, dengar tak? Hey. Ina. Hey, Ina. Astagfirullahaladzim. Hey, bangun. Bangun, nak buat apa? Bangun. Sekejap, Mama. Kacau. Tak cukup masa lagi tau. Kenapa masa nanti alam tu bunyi? Ah, habis sekarang tak bunyi lagi. Habis ni bunyi apa ni? Tak dengar? Ha? Oi, ni bunyi apa ni? Itulah dia. Berapa kali Mama pesan. Lepas subuh, jangan terus tidur. Macam mana rezeki nak masuk? Ni tak boleh dengar kan? Ni, Mam tukar. Biar Mama tukar. Biar lagu keroncong. Ah, biar tu. Ah, nanti dulu sampai petang. Tidur. Dia suruh hubung lagi. Dia nak kena ke satu, dua, tiga. Bangun. Janganlah buat hal. Siapa nak hantar aku? Takkanlah aku nak naik teksi. Habislah duit. Hello. Maya. Alah, akak udah-udahlah tu, ha. Tak elok tau pagi-pagi macam ni. Kurangkan kalori dengan cara pekik-pekik, gaduh-gaduh fighting-fighting macam ni. Tak elok tau. Ha? Lagi baik akak tambah sedikit kalori anda dengan mi goreng resepi asli Chef Ashraf yang marvelous and the wow. Ni mi ke cacing kerawik, dek? Akak tengok dah macam bulu jebon tu. Bulu jebon eh, cacing kerawik eh. Tolong sikit eh. Sekurang-kurangnya aku tahu macam mana nak masak. Bukan kerja nak membebel, ha? Okey, melulung, jedu. Kutuk orang sana sini. Buat kerja tak reti, haram. Kalau aku dah jadi Kak Maya, aku pun tak hengen lah nak ambil akak buat kereta. Cakap. Kau tu bawa basikal pun tak reti. Ya, nak manja. Dek,
Siapa yang cakap nak manja? Akak tu yang tak sedar diri. Kalau aku tak sedar diri, takkannya aku nak kemas kau punya sepah-sepah kat dapur tu. Tak payah lah dia tolongnya. Alah, mak setakat kemas-kemas. Apalah sangat. Bagus. Minum lagi. Macam mana? Mama aja macam mana? Macam mana? Macam mana? Macam tu. Minum berdiri. Berapa kali dah dia ajar? Jangan biasakan minum berdiri. Ni resepi apa pula ni? Ha, ni mi goreng lain rasa, Ma. Lain rasa. Bagus. Macam mana lah rasanya tu? Sedap ke tidak? Air tangan Mama ditambah pula dengan bantuan Chef Ashraf memang mambles. Minta maaflah Chef Ashraf. Kalau setakat tolong susu-susu roti tu tak payahlah kot. Dah. Sandwich ni sedap sebab kita buat bersama dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Satu lagi. Tak payah nak ikut sangat trend tu eh. Kalau dah belajar, buat cara belajar. Melawan lagi dekat Mama, melawan lagi. Ambil. Orang OKU pun rajin pergi gym. Apa lagi alasan kau, Wanda Uwi? Yang malamku.
aku bertemu denganmu. Cik boleh pujuk tak adik cik ni? Pinggang dia terseluk sebab jatuh. Bahaya ni. Cik, boleh tak jangan menyusahkan orang? Dengar je lah cakap doktor tu. Sakit pinggang pun. Cik! Nak ke mana ni? Cik! Cik, tolonglah cik. Cik, saya janji saya takkan jerit. Janji, tolong cik. Tolong. Cik, tolonglah cik. Kalau cik pergi, saya confirm kena bius cik. Tolonglah cik. Apa masalahnya? Bius je lah. Badan je sado. Hampir. Cik. Cik. Kecoh. Kau memang suka buat lawak kan? Kan aku dah cakap dengan kau yang diingatkan kau tu OKU kau tak? Sebab tu dia tolong kau. Suka kau kan? Aku rasa tak semudah tu lah, Min. Aku macam rasa ada sesuatu. Sesuatu apa? Aku fikir kan dia mesti ada hati kat aku. Ada hati dengan kau? Aku rasa lebih baik kau pergi klinik, pergi cek otak kau yang urat saraf dah kecut. Kau jangan usik aku. Baru baik kau tahu, kan pinggang kau pula jadi kena. Oh cacat ni. Kau gigi, ni angkat. Sampai jumpa depan perempuan. Setahun ada 12 bulan. Jadi 12 kali dah nak celebrate anniversary sorok-sorok. Tak nak kenalkan ke? You rasa penting sangat ke nak kenal? And for your info, dia yang kejar I bukan I yang kejar dia, okey? I mula-mula ingatkan dia tu okey you tu sebab I tolong dia. Rupanya dia anak orang kaya yang manja yang tak tahan sakit. Sakit pula hati I. Anak orang kaya. Aku bertemu denganmu, hatiku bertanya selalu, siapa pemilik hatimu? Kau yang telah membuatku rindu, panahan matamu bergetar jiwa ragaku, sungguh-sungguh aku demam cinta. Sama rindu. Ha. Nak berangan lagi? Nak lagi. Ini berangan je kerja. Hey, impian mestilah mula dengan angan. Aduh, kepas pilih aku. Berangan pula. Kau usik aku sekali lagi, siap kau. Kalau sakit pun, ada awet senja tolong jagakan. Awet senja kau kata? Lagi lawalah daripada tunang kau yang tak mandi tu. Harap gigi je cantik. Itu bukan gigi palsu, macam aku tak tahu.
Hei, gimana? Merajuk. Merajuk, bro. Dalam hati ni ada taman, kau tahu tak? Awet senja yang kau kenal sebulan tu sampai tunang aku kau nak tutup. Ni, sepatutnya soalan tu aku kena tujukan kat kau, kau tahu tak? Aduh, hai. Sebulan tu dah macam setahun dah, tak? Susah nak dekat dia. Susah, ha? Aku rasa kan, kau kena ada plan tau. Cara untuk try dia, tackle dia kan. Aku boleh ajar kau. Kau pakar lah, kan? Hei, jangan cakap pakar, bro. Tu tengok kau dengan tunang kau macam mana. Syah, dah makan dah? Dah, dah makan dah. Allah. Kejap je masa berlalu. Kecil-kecil dulu dengan Pampers, dalam walker, habis satu rumah ni dia pusingnya. Sekarang ni makan depan TV. Tak bergerak-gerak dah, eh? Nampak sangat mama ni dah sunyi. So dah sampailah masa mama cari teman hidup mama, kan? Sunyi, apa kena mengena topik mama dengan sunyi? Eh, hidup mama tak akan sunyi tau. Selagi ada awak, ada kakak awak. Nasib awaklah. Sampai bila-bila akan jadi pasangan hidup mama. Apa? Kenapa tak jawab? Entah. Mama memang malas nak jawab kalau nombor tak kenal. Mama tak kenal. Kalau mama tak kenal dia, macam mana cuba dapat nombor mama? Tak kenal maka tak cinta, Ma. Cinta. Apa dia? Apa dia? Sekali lagi. Apa? Tak kenal maka tak cinta, Ma. Tak cinta. Tak cinta. Rasanya macam tak sesuai umur awak. Ya Allah. Cinta? 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 Cinta sangat? Gili-gili. Mak dia Relax. Belum apa-apa lagi cinta. Sibuk kan? Jom, aku balik. Walau hanya senyum dan sebaris kata hilang derita terbuang sengsara. Semalam kau ada di sisi. Gi tak beli tadi. Ya. Cantik shopping. Ya, ada diskaun kan? Cucu ai. Buat apa ni? Rezeki. Nah, customer baru. Ini jodoh baru I. Hmm.
awak dengan saya ke apa? Dia buat apa dengan Nenek ni? Saya buat apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Rizal, pasal desain tu masih lagi dalam proses. Ada apa-apa penambahan ke? Sebenarnya semalam saya dah telefon awak. Saya dah mesej awak pun. Mesej? Saya tak pasanglah mesej apa ya? Penting ke? Penting. Tapi apa yang lagi penting, saya nak ajak awak pergi lunch. Lunch? Saya sebenarnya ada banyak... Saya dah ada dalam pejabat awak. Jadi betul lah kan? You memang berpakat dengan lelaki tu kan? Kan? I pakat dengan siapa? Tu. Lelaki dalam fon dia tu. Bukti kan? Itulah. Ah, lelaki tu yang you selamatkan tu. Ah, you jangan gorok dengan I. You buat I nervous sekarang ni. Ya Allah, tu maknanya jodoh I. Kalau ini bukan yang dinamakan jodoh, apa lagi? Memang jodoh saya. Memang jodoh saya. Bukan. Saya bersih. Macam mana? Awak tahu ofis saya? Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ah, so sweet. Tapi saya rasa awak dah salah tafsir ni. Saya dah kahwin, anak dah dua. Pembetulan, pembetulan. Anak dua tu memang betul. Tapi dulu, sekarang dah selalu. Cakap senohong, kelamaikan duri. Mula-mula cakap mohong, lama-lama mencuri. Maksud saya, mencuri hati saya. Kita kan jumpa semalam masa awak tengah tidur dengan sui pakai handphone itu. Awak yang ambil gambar saya semalam? Awak nak kan? Kalau awak nak, saya boleh bagi. Kalau ada jodoh tak ke mana, kan? Jomlah pergi makan. Saya belanja. Anggap jelah jodoh pertemuan kita bertiga. Sejak ku bertemu dengan... Cik, orang mana? Orang cerita ke? Orang Kedah. Salah. Eh, betul. Oh, betul eh? Oh, KL. Betul. Orang KL pandai bergurau. Ha. Lain macam fresh dia. Besar. Sejak ku bertemu dengan hatiku bertanya selalu, siapa pemilik hatimu? Kau yang telah membuatku rindu. You know what? I rasa saya kena pergi toilet sekejap. Sorry, excuse me. Sungguh-sungguh aku demam cinta. Gila-gila bayang kau bersama. Saya ada salah cakap apa-apa? Tak ada kot. Dia memang nak pergi toilet dah tu.
Makan, Cik Rizal. Kelakar, Ramon. Kita baru saja jumpa. Saya rasa macam dah lama dah kenal awak. I'm so sorry, Cik Rizal. Pick up line you tu fail lah. Saya dah banyak kali dengar. Bila orang nak try Cik Wanda aje, mesti sama je ayat dia. Wanda memang ramai peminat. Ramai. Kalau nak tulis satu gulung tisu pun tak habis. Yelah, Wanda tu kan ibu tunggal. Tapi dia tak layan. Cuma dengan awak dia macam lain sikit. Dia lain sikit. Lain sikit macam mana tu? Amboi, kita dah bagi dia betis, dia nak peha pula. Makanlah, Cik Rizal. Tak apalah. Awak makanlah. You, I kena balik. Vendor baru je call I nanti. Apa-apa, you call I, okey? You settle dulu. Kita balik samalah. Tak nak? Duduklah. Ya, okey. Dia ada hal. Kan? Makanlah tapi... Sorry, kawan awak tu dah hancur dah. Dia cucuk-cucuk. Tak apa. Makanlah. Saya dah kenyang dah. Itulah. Terima kasih sebab sudi keluar makan dengan saya hari ini. Tak apa, it's okay. Saya yang patut ucap terima kasih sebab belanja lunch. Cik Rizal, saya rasa lepas ni kita tak payah jumpa lagi lah. Kenapa? Teruk sangat ke saya ni? Tak. Awak okey. Awak tak ada masalah. Saya. Awak tahu lah kan status saya tak manis kalau orang luar nampak kita keluar berdua, tak ada ikatan, kan? Apatah lagi kalau sampai ke pengetahuan anak saya tak pesah, kan? Saya ada kerja sikit. Saya naik. Apa kata awak bagi saya jumpa dan berkenalan dengan anak awak? Kalau itu yang awak risaukan, lah. Saya janji lepas tu anak-anak awak akan nampak keikhlasan saya. Kenal lagi anak saya. Berarti dalam rumah dah lah. Kenapa? Sebab mama risau nanti tak ada orang masuk meminang, takut. Alah, tu mama janganlah risau. Nanti kalau Rina ada buah hati, Rina sendiri pergi masuk minang dia. Kalau mama pun ada buah hati, sekali dengan buah hati mama Rina pinangkan untuk mama. Apa cakap macam tu? Kenapa mama serius sangat? Ke mama memang dah ada buah hati? Repeat je. Eloklah cakap dengan mama macam tu. Ni, nampak ni. Nak. Masakan ni. Bukan suka kat saya lah. Memang saya dah cukup sadar, dah cukup handsome, cukup matang dah untuk mendirikan rumah tangga. Ush. Matang, sadar, ya? Ikan pun tak siang macam mana ni? Tak siang? Ma, tak siang lah. Lah, mama saja je lah usik awak. Kata nak jadi chef. Nak jadi chef, dia kena ada yakin diri tau. Nak bagi orang lain makan, masakan awak, air tangan awak. Kenalah confident.
Ma. Hari ini saya nak masak fish and chip. Fish and chip. Fish and chip apa? Isi pun tak ada tu. Taklah, hari ini saya nak masak ikan talapia tiga rasa. Rasa. Bagus. Semangat macam tu lah yang mama suka. Tak mudah putus asa. Walaupun baru-baru ni mi goreng lain rasa. Tak jadi. Aduh, mama ni. Mama nak kongsi rezeki pun mama kutuk-kutuk. Tak elok tau, tak elok. Alah. Tadi kata you dah boleh kahwin. Nak kahwin apa macam ni? Belum apa-apa dah majuk dengan mama. Ma. Saya tak nak kahwin. Saya nak jaga mama sampai mama tu. Mama dah lalui macam-macam lah, Ma. Saya akan pastikan mama takkan sunyi. Dah. Mama tahu. Ah, suci kan? Duduk kat rumah. Mama sibuk dengan kerja mama. Ni mama akan cari masa kita akan memancing sama-sama. Okey. Eh, mancing tak boleh, Ma. Mancing ni dia lain sikit. Mancing ni dia kena dengan geng-geng laki. Ha. Lainlah kalau papa ada lagi. Pergi sama masak. Satu hari nanti ditakdirkan ada seorang lelaki tua suka kat aku ataupun aku yang suka lelaki lagi muda, kau sebagai kawan tolonglah peringatkan aku. Okey? Kalau aku lupa ataupun aku buat-buat lupa, kau campak aje aku dalam sungai ke dalam kolam ke, tahu? Kau campak aje. Mesti terbabaskan diet you tadi sebab makan dengan mamat sado bersemut tu. Janganlah marah. I bukan sengaja tak nak ikut you. Tiba-tiba customer telefon I. So I kena jumpa customer. Customer kan lagi penting. Masyuk. Banyaklah you punya customer. Kerja pun banyak tak siap. Ni. I bukan marah sangat okey pasal lunch tu. Yang I marah mulut dia tu. Kenapa rasa I banyak sangat you pecahkan dekat si Rizal? Rizal, mana ada I pecahkan rasa you? I cakap benda betul je supaya dia tu senang nak pick up you. Eh, betul tak? Dia ingat anak you kecil ni. Rupanya besar ni. Lagipun... Apa? Lagipun apa? Lagipun dia ada sepupu yang lagi sado dari dia. Jadi, kerana jodoh, saya terpaksa pasrah.
Kini aku pasrah dengan segalanya. Aku lapar lah. Aku nak makan apa? Tak tahu lah. Jom. Weh. Favorite kita. Kau ambil satu. Ambil je lah. Okeylah, okeylah. Eh, sayang kau. Satu. Satu. Ni? Tak nak. Jom. Weh, ni sedap lah. Mayan. Kedekut lah kau ni. Pukul 3 cepat tengok pukul 3 engkau cepatlah. Apa benda yang pukul 3 engkau ni? Kalau nak pilih calon suami, macam inilah. Sebab nenek aku cakap kan. Kalau laki yang pandai beli barang dapur, maksudnya isteri macam kita ni tak mati ke pun tu. Macam mana kau tahu laki tadi tu single ke dah kahwin? Ada satu cara, kau sabar. Just wait and see. Sabar jap. Pening kepala masak yang sedap. Oops, sorry. I tak sengaja. Sorry ganggu. Boleh saya tanya? Sardin mana yang paling sedap? Awak selalu belikan. Isteri? Mm-mm. Oh, no. Saya belum kahwin lagi. Oh, serius? Ya. Yeah. Tak kahwin lagi? Kenapa saya nampak macam suami orang? Kawan awak mana? Ada. Tak ada. Ada. Pelik? It's okay. Saya pun memang pelik. Apa yang pelik? Tak ada apa-apa lah. Kalau awak nak pandangan saya, kan? Saya rasa... Ini bukan untuk saya. Ini untuk mama saya. Untuk mama awak, saya boleh pilih. Kalau anak dia comel macam ni, mama dia mesti lagi cantik, kan? Jaku
Amboi, macam tu salamnya. Mana pula belajar? Adap mama ajar macam mana? Surprise! Surprise? Itu mama? Ish, suka tak? Sukalah. Eh, mahal ni. Kenapa Mama Bazir? Mama bagi awak duit untuk awak belanja diri awak. Bukan beli ni untuk Mama. Memang Rina tak nak beli pun. Ada seorang lelaki ni kan, Mama? Cakap tudung ni sesuai untuk Mama. Lelaki? Macam mana lelaki tu boleh kenal Mama? Dia cakap kalau ada anak secomel Rina, mesti Mama dia lelaki comel. Kena hati-hati dengan lelaki macam tu tau. Nanti kena kencing manis, kena potong. Mama janganlah risau. Rina sensitif dengan lelaki spesies Y darat. Gila tu. Lelaki ni okey. Tahu je saya ada kat sini eh. Dah awak post gambar awak dekat IG. Siap dengan location sekali. Satu dunia pun boleh tahu. Wanda. Awak masih marahkan saya pasal Adrina. Sebenarnya saya tak berniat langsung nak cakap dengan dia. Kawan dia yang datang simpangan saya dulu. Biasalah kan. Mulut tu bergula kan. Mana-mana pergi ada jelah semut nak menghurung. Awak jangan marahkan Cik Moon tau. Saya yang suruh dia bagi tahu saya siapa anak-anak awak. Kan saya dah cakap dengan awak. Anak-anak saya tu semuanya belum bersedia lagi. Awak faham tak? Saya dah bersedia. Kalau boleh, saya nak tamatkan zaman bujang saya tahun ini juga. Sebab tu saya nak kenal dengan anak-anak awak secepat mungkin. Supaya diorang boleh restu dan segerakan tarikh perkahwinan kita. Saya sedar awak ni ikhlas dengan saya. Saya dapat rasakan. Tapi awak kena ingat ya, yang saya ni bukan muda lagi. Saya bukan anak dara. Saya ni mak orang. Dan tak ada apa yang lebih penting dalam dunia ini selain pada anak-anak saya tu. Sejak suami saya meninggal dunia sampai sekarang saya belum ada perasaan lagi nak cari pasangan. Mun beritahu yang suami awak meninggal sebab barah. Baru-baru-baru. Tunggu isap rokok. Tapi selain daripada tabiat buruk tu, dia orangnya sangat baik. Semua orang sayang dia. Dah 10 tahun dia pergi. Tapi kehilangan tu masih ada. Anda, awak berhak untuk rasa takut tu. Tapi saya rasa kalau kita terus biarkan macam tu je, sampai bila-bila saya takkan dapat berjumpa dengan anak-anak awak. Jadi izinkanlah saya untuk dekati anak-anak awak dengan cara saya. Saya janji, saya takkan hampakan awak dengan anak-anak awak. Percayalah cakap saya. Kalau saya ada buat salah waktu itu, awak boleh terus tinggalkan saya. Walaupun kalau awak tinggalkan saya, saya takkan redo.
Pandai mula kau ni. Apa? Mana dia mula, bos? Mana? Saya tak apa-apa sihat. Lepas tu saya tumpang tidur kat sini. Sini lagi selesa, bos, pada kata besi buruk saya tu. Pandailah kau. Saya dapat rasa sunyi, bos, tu bila balik rumah. Tak ada siapa-siapa. Syarat pun untuk kahwin. Cukup syarat kalau ada calon tak apa. Kalau tak ada buat apa? Bos nak saya carikan calon untuk bos ke? Kau ni diri sendiri pun tak lepas nak cari calon untuk aku pula. Jodoh ni bos ada cerita je bos. Jodoh yang saya nak ni semua tak sesuai untuk saya, sesuai untuk bos. Kau ni taste tinggi tau. Tapi nasib baik kau sedar diri. Calon macam mana yang sesuai untuk aku tu? Calon yang sesuai untuk bos, bila kita tengok muka dia berjam-jam bos, macam ni lah, macam ni. Bos cuba buat. Macam ni, tangan tak kat pipi, tengok dia berjam-jam, tak boleh mau. Kalau ada jodoh, tak ke mana. Saya memang ahli gym pun. Tapi dari cawangan lain. Kebetulan saya ada kerja kat sini. Jadi saya singgahlah. Ya ke? Kalau awak kaki gym, takkan awak angkat dumbbell satu je? Sebenarnya saya pernah sakit pinggang. Sebab itulah saya angkat yang ringan. Ini pun dah cukup mencabar tau. Sorry eh. Sorry. Siapa nama awak? Boy. Awak? Girl. Girl. Kan, awak boleh buat senaman yang lain kalau awak nak jaga pinggang awak yang sakit tu. Saya dah cuba dah. Tak ada yang okey. Zumba? Zumba? Oh, no. Zumba saya surrender. Tak nak. Zumba tak nak. Okey. Poco-poco. Poco-poco. Cuba awak tunjukkan. Zumba macam mana? Poco-poco macam mana? Kat sini. Tak adalah tu. Dekat belakang construction tu. Sinilah. Tak naklah, malulah. Malu apa? Bukan ada orang kat sini pun. Seriously? Cepat. Tunjuk demo sikit. Okey.
Kadang-kadang kita kena keluar dari zon selesa untuk capai maklumat kita. Yang penting, maklumat kita murni. Tak perlu malu dengan sesiapa. Okey? Okey. Tak malu dah kan? Sikitlah. Okey, okeylah. Okey, cepat. Tunjuk sikit lagi. Alah, sikit-sikit je. Saya tak boleh buatlah. Saya memang tak boleh buatlah. Saya kata dia tak buat sumpah kan. Saya ni rasa semua salahlah. Patutnya ai yang kenalkan anak-anak ai dengan Rizal. Tapi anak-anak ai tu kan takkan bersedia. Ya, Himi. Biarlah Rizal tu cuba dulu. Nanti kalau ada apa-apa nanti, barulah you masuk campur. Ai risau lah. Macam mana kalau anak-anak ai dapat tahu yang sebenarnya? Ai plan dengan Rizal. Bak kata Rizal, biar dia kenal dulu dia orang tu. Lepas tu tahulah apa dia nak buat nanti. Cari sangat dengan Rizal tu eh. Memang pun kalau dia tak nak. Ai sampah dia. Wow. Habis tu apa jadi dengan sepupu Sado dia tu? You tahu tak? Sado tu memang Sado. Tapi telinga dia capang. Kaki dia pendek Kakak. Hai, apa lama sangat ni? Kejap. Cepatlah. Cepat sikit. Ini apa cerita ni? Kau cakap kau takkan beli baju ni kan? Engkau yang cakap kau tak nak beli kan? Ini masa. Oh. Tak apalah, anggap jelas salah aku. Sekarang ni kau tukar baju lain sebab dia tengah tunggu. Kenapa aku yang kena tukar? Kau lah pergi tukar. Eh, hello. Bilik kau kat atas kan? Kau nak tukar? Tak ada. Aku boleh bagi kau baju yang lain. Sajalah tu nak tayang baju tu dekat dia. And look, who's talking? Cuk. Ni apa kes ni? Let me guess. Dua perempuan berebut lelaki, janji pakai baju yang sama, nampak sangat cinta, WeChat, look around yang tak berapa nak jadi. Ini yang kau nak dating ni. Boyfriend akak ke boyfriend akak? Banyak. Serakak lah. Boyfriend akak. Encik mah. Isum lah. Isum.
yang kau dating ni boyfriend agak ke boyfriend Kak Rina? Akal. Akal. Handsome, handsome. Still handsome. Ada apa ni? Masalah kecil je, Ma. Dia salah paham besar baju je. Tapi masalah besarnya, dia melibatkan buah hati Kak Rina, Ma. Buah hati? Tadi bagilah sikit aura kat saya. Macam dia lama cinta je, bos. Cinta akan buat kita sentiasa muda, Man. Buah hati bos tu tua ke? Maaf, bos. Kenapa kau nak minta maaf? Ya, memang dia tua sikit banding aku. Hati dia muda. Bos. Macam mana kalau saya nak dapat calon yang boleh buat hati saya muda? Kata dah ada calon Cik Iyah jual nasi lemak dara tu. Ajaklah dia pergi tengok ayam. Macam mana dia tahu? Astaghfirullahaladzim, bos. Itu semua fitnah akhir zaman, bos. Sebenarnya, bos, dia yang ajak saya. Saya tak ada ajak dia pun. Saya ni masih ada selera, bos. Belum apa-apa dia jual mahal. Mana jual mahal dia ajak saya tengok ayam cerita tu. Bos tahu kan saya ni sakit jantung. Kamu buat saya pingsan dalam panggung tu, siapa nak nanggung malu, bos? Saya sakit. Aku pun tak tahu aku ambil kau kerja kat sini. Saya serius ni, Rizal. Ada apa hal tu? Apa yang awak dah cakap dengan Adrina? Seingat saya, tak ada apa-apa yang serius. Kenapa? Saya rasa lepas ini awak jangan jumpa Adrina lagi, please. Apa yang dia dah buat? Saya rasa ada benda yang tak kena. Saya serius, eh? Awak tolong jangan jumpa dia lagi. Kalau awak jumpa dia, saya tak akan cakap dan jumpa dengan awak lagi lepas ni. Semalam kau ada di sisi. Wanda. Sorrylah pasal siang tadi. Aku tak sengaja. Jangan ambil hati, okey? Aku pun sama. Aku baru je ingat tau nak telefon kau tadi. Alah, tak berbaloilah kita nak gaduh pasal baju. Alah, pasal baju je pun. Tak payahlah marah Uncle Rizal macam tu sangat. Bukan salah dia. Lagipun, bukan aku ke engkau ke yang dia suka, kan? Apa yang kau cakap ni, Maya? Sorry, babe. Selamanya aku terpaksa rasakan perkara ini daripada kau. Sebenarnya Uncle Rizal minta tolong aku untuk dekati kau. Sebab dia dengan mama kau tu, kan? Rina.
kalau Mama datang sini nak tanya pasal Rina, tak payahlah. Kita okey je. Mana? Daripada tadi aku tunggu. On the way, on the way. Aku dah nak balik, tahu tak? Uncle boy player. Macam mana Uncle boleh ada kat sini? Sebenarnya Uncle yang minta tolong Maya suruh kawan-kawan awak jangan datang. Uncle ada benda penting yang cakap dengan awak. Dah lah, Uncle. Dah terlambat. Rina dah tahu semua. Kalau Uncle betul serius, daripada awak lagi Uncle dah terus terang. Memang itu pun yang Uncle nak buat. Mama awak, dia tak kasih. Dia takut awak tak bersedia lagi. Dahlah. Sama sajalah. 2x5. Mama tak ada kat sini pun. Jangan ingat Rina nak kesian kat uncle eh. Serius lah Rina, uncle tak boleh bergerak ni. Uncle dah jatuh kat pinggang ni. Cuba tanya mama dia, boleh jadi saksi. Aduh. Biarkan jaga meninggal. Nanti Rina pula kena dakwa. Kasihan Mama. Mama sedih. Betul cakap Mama awak. Awak ni hati baik. Mulut. Mulut puaka. Mulut jamban. Sampai hati Mama. Uncle kena janji jaga Mama baik-baik. Mama dah banyak berkorban untuk kita orang supaya kita orang hidup selesa. Ya, Uncle janji. Okey. Mama tak boleh tahu tau yang kita dah jumpa. Kasih Uncle masa sikit je lagi sampai hujung minggu ni. Uncle ada tugas yang tak selesai lagi. Tahu pun. Dengan adik lelaki Rina, satu je Rina nak pesan. Good luck. Assalamualaikum. You must be the super duper player, Uncle Rizal. Akak engkau dah beritahu pasal Uncle. Uncle tahu dah ada banyak salah faham antara kita. Kalau pun jawablah salam uncle tu dulu. Berdosa tau. Berdosa eh? So menipu kakak saya tu semua tak berdosalah. Girl, dengan kakak saya uncle bolehlah nak goreng kentang, kelentong dia semua boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dengan saya tak payahlah. Kalau bukan sebab nak jaga hati mama saya. Dah lama dah saya mengamuk. Dengarlah apa yang kena jelas. Uncle jangan sentuh saya lah. Saya bagi tahu mama saya. Sikit-sikit mengadu. Merajuk. Cuba jadi jantan.
tahu pasal Uncle Rizal. Ashraf tahu dah. Mungkin dia akan tahu hari ini. Mama janganlah risau. Rina tak ada masalah pun nak terima Uncle Rizal dalam hidup Mama. Asalkan Mama bahagia. Ashraf, kenapa ni? Kenapa pasal Jun ni? Biar dia lah, Ma. Yang dilayan budak manja ni. Ashraf! Ashraf? Biarkan jelah saya ni. Betullah cakap akak tu. Saya tahulah jaga diri. Tak naklah orang cakap saya nak manja je dengan Mama. Pandailah jaga diri sangat tegar. Pakai t-shirt pun terbalik macam mana? Memanglah saya nak pakai terbalik sebab memang dah trend dia macam ni. Ashraf, Mama nak awak tahu tak semua yang awak fikir itu salah. Dan tak semestinya awak kena terima Uncle Rizal. Sebab Mama pun tak terima dia lagi. Betul ke Mama tak terima lagi? Keutamaan Mama tak pernah berubah. Ashraf dan Kak Rina tetap nombor satu dalam hidup Mama. Dan itu syarat Mama untuk Uncle Rizal. Selagi anak-anak Mama tak terima dia, selagi itu Mama tak terima dia. Mama dah biasa dah keadaan macam ni. Okey. Sesuai untuk orang lain. Bunga ni tetap sesuai untuk awak. Bunga ni manis macam muka awak. Ada madu. Semua ni. Awak carilah orang yang lebih sesuai untuk awak. Sesuai dengan usia awak. Anak-anak saya pun dah besar. Macam tak kena pula kalau kita nak couple. Saya nak rasa susah payah awak membesarkan anak-anak awak. Sebab yang susah akan jadi mudah kalau kita nakkan kejayaan. Inilah kongsi cerita tak mahu simpan rahsia. Ya dulu kekasih hati tapi sudah lama sejak bertemu dahulu terikat rasa denganmu ingin ku ada mu selalu. Sungguh-sungguh aku demam cinta gila-gila bayang kau bersama. Tolong. Jangan tak tolak. Ais takut dah. Hajar risau Uncle tak tolak Ais punya.
Ash, nak jumpa uncle ni kenapa? Ash, uncle dah janji dengan mama awak tak nak jumpa anak-anak dia tau. Uncle dah tahu. Habis tu kenapa buat? Uncle kenal mama saya tak lama pun. Apa yang uncle suka kat mama saya ni? Uncle suka dengan sifat baik hatinya. Sifat tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Uncle nak kongsi sifat yang dia ada. Uncle nak ambil alih tanggungjawab yang sewajibnya. Ambil alih tugas ayah pada anak-anak mama. Kalau uncle cuba sakitkan hati mama saya, walaupun sesaat, saya takkan lepaskan uncle. Ash takut. Tapi Ash jangan risau. Uncle tahu cara nak hilangkan takut tu. Sama je skrip uncle kakak saya. Pakat eh? Mana ada. Ash. Rizal, jangan ganggu Ash lagi. Salah. Kalau saya yang nak ganggu dia, macam mana pula? Rizal, saya rasa awak boleh balik dulu kot. Hmm? Mana boleh macam tu? Dah masuk rumah, dah dikira sebagai tetamu. Mama juga yang cakap kan, kita kena layan tetamu kita dengan baik. Apa kata uncle masuk dulu, duduk, Rina buat air. Uncle nak minum air warna-warni ke nak minum air suam? Anak kucing tidur tengahnya. Anak cacing bermain di bendang. Bila hendaknya menyunting bunga? Kalau lambat, dikepas orang. Bangun pagi makan tofu. Lepas tu makan pula tofu. Tuan punya badan pun tak sibuk nak tahu. Dia pula yang lebih sudu dari kuah. Pandainya berpantun belajar kat mana? Ya. Sedap. Makan cepat sikit. Lepas ni saya ada benda nak bincang dengan awak. Makan. Walaupun anak saya dah boleh terima awak, tak bermaksud saya terima awak, okey? Saya belum bersedia sepenuhnya. Dan memandangkan kita tak ada apa-apa ikatan lagi, eh? Saya minta tolong sangat. Jangan datang rumah ni lagi. Anda. Atas apa saja alasan. Kalau awak tak setuju. 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 Saya setuju. Great. Jadi kalau awak setuju, rasanya bolehlah balik ya? Sebelum hujan lebih lebat lagi, sebelum gelap. Sekarang. Sekarang.
ya? Okey. Bye. Ah, payung kat depan ada. Eh? Bersalah, abang. Wanda dah biasa hidup dengan anak-anak je. Wanda tak nak anak-anak kita rasa tertekan. Usah ditanya kenapa, kerana ku tak tahu mengapa mesti Mama macam mana sekarang? Kakak cakap maybe Mama takutlah. Yelah kan? Mama dah biasa duduk sendiri. Ash jangan risau. Uncle tak akan paksa Mama. Ash dengan kakak pun jangan desak dia tau. Kita bagi dia masa. Konon bukan kereta kau pun, setakat tumpang kereta orang je. Tumpang? Memang tumpang. Lepas aku dapat lesen, daddy aku hadiahkan kereta. Oh, daddy. Patut lah muka jambu. Ada juga daddy. Sekali lagi saya minta maaf pasal perkara ini, cikgu. Baiklah, Puan. Nanti saya akan uruskan sebenarnya. Terima kasih, cikgu. Ya. Ma. Ma. Awak jangan nak panggil saya Mama, eh. Saya tak pernah didik anak lelaki saya jadi samseng macam ni. Awak tahu tak? Ma. Dia orang yang kutuk saya dulu, Ma. Eh, habis tu? Kalau orang lain kutuk Mama macam mana? Nak Mama tumbuk orang tu sampai berdarah hidung dia? Macam tu? Satu lagi. Kenapa pandai-pandai suruh Uncle Rizal hantar awak pergi sekolah? Mama tak bagi awak cukup duit belanja ke? Nak buat tambang? Ma, ini memang salah saya. Tapi Mama jangan salahkan Uncle Rizal. Memang, memang bukan salah korang. Ini semua salah Mama. Kenapa Mama? Tu, tanya Tailong sekejap. Alah, benda kecil je pun. Mama je paranoid. Mama paranoid? Awak dah belasah anak orang sampai berdarah? Awak cakap saya paranoid? Astaghfirullahaladzim. Ashraf, seriously? Dah lama. Mama dah tak payahlah ambil tahu bahasa saya lagi. Mama kan dah ada orang baru. Mama, Mama. Dia jealous je lebih. Dia takut tu. Awak buat apa kat sini? Sebenarnya Rina yang telefon Uncle supaya datang sini. Nak ajak Uncle teman pergi sekolah, Ashraf. Rina takut keadaan ini jadi makin serius. Okey. Alang-alang awak ada dekat sini, saya memang ada hal nak cakap dengan awak depan dia orang. Mulai hari ini, saya tak nak awak jumpa saya dan jangan jumpa anak-anak saya lagi.
Susah payah saya besarkan anak saya. Saya nakkan yang terbaik untuk anak saya. Dan saya tak boleh terima orang anggap anak saya ada sugar daddy. Jangan sebab orang awak sanggup ketepikan kebahagiaan awak dengan anak-anak awak. Awak takkan faham sebab awak tak berada di tempat saya. Saya tak kisah pasal orang cakap. Kenapa saya pilih awak dengan anak-anak awak? Ya, mungkin apa awak cakap betul. Diorang tak ada dalam keadaan saya. Dan diorang tak akan faham. Dan bukan tugas saya pun untuk fahamkan diorang. Tugas saya cuma untuk bahagiakan orang yang saya sayang. Mungkin awak tak layak untuk dapatkan keikhlasan cinta saya. Aisyah, Adrina. Kalau awak keluar, awak jangan boleh balik lagi. Alah, klise lah Mama. Kita orang bukannya nak derhaka dengan Mama. Selama ni Mama aja asyik bahagikan kita orang. Dah sampai masanya kita orang pula bahagikan Mama. Ma, jangankan kita orang. Arwah Papa pun nak tengok Mama happy. Ma, saya nak minta maaf. Saya janji saya tak buat lagi. Tapi tolonglah. Janganlah biarkan Uncle pergi. Jangan derhaka dengan Mama kamu. Jangan risau pasal Uncle. Uncle akan tunggu Mama awak sampai dia sedia. Setuju. Tak tahu kenapa Uncle keluar tadi. Tak boleh sabar sikit. Mina. Uncle memang tak boleh sabar dah. Sebab Uncle ada tinggal barang dalam kereta. Mangsa cubit, mangsa cubit. Jiwa ragaku sungguh-sungguh aku demam cinta.